Mobilnya berenang. Dia bintang. Ke tangka, Om. Tangka setinggi pinggang kira. Awak nak percaya jom lai dah. Awak nak percaya kom dah. Kamu ada otak. Sampai ke dashboard lagi baca aro kon selatan. Ini nak konslet nak buat. Ha? Oi, sampai mom. Cuba je om. Kasar om. Tau tuak lu nom. Kalau di mati noto li pay le nak payah hidup ke. Sikol lu lah. Ha? Bensin seketek le tu. Tolong je lom. Be kujung jalan. Dia adik kau siapa nama lupa lah. Fahri. Oh ya Fahri. So video mah. Nah, orangnya enggak jadi mandi, mobilnya yang mandi. Okay guys, ini mobil Vitara yang nyebur. Bukan nyebrang sungai, ini nyebur sungai ceritanya guys. YouTuber kita Om Fadri. Nah, ini nyebur dia nih guys. Gas Om. Kanan, kanan, kanan. Hampir nyebur lagi guys, mobil Vitara Om Fadri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di perjalanan pulang. Mengasihkan, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan tadi. Tujuan awal sih emang pergi mandi-mandi, asik-asikan mandi-mandi sungai. Tapi karena tidak prepare dan gak tahu medan jalan, bukan gak tahu, sok-sokan lah gitu. Dikira sungai yang mau diseberangi itu dangkal gitu. Kondisi sungai kan bisa berubah-ubah, bisa dalam, kadang bisa dangkal gitu. Soalnya kan tergantung arus air juga gitu. Dan tadi itu jadi pelajaran yang pertama, nggak putar prelock dulu. Harusnya masuk daerah yang nggak kita ketahui itu wajib dulu putar prelock. Biar nanti gampang kan, kayak tadi itu air masuk ke dalam kabin sampai setinggi dashboard gitu. Harusnya kita harus tahu dulu. Kayak tadi nggak jalan mobilnya kan, kalau preloadnya udah diputar kan gampang, tinggal gas gitu. Nggak sempat masuk juga air sampai sebanyak gitu ke dalam mobil. Ini masuk air ke dalam mobil gara-gara kepaksa harus buka pintu soalnya mau mutar preload keluar gitu. Itu efeknya. Dan besoknya pastinya ini harus bongkar mobil, bersihin gitu.
Nah, di perjalanan pulang kali ini baru kelihatan efek tadi nyebur ke air, mobil dimasuki air sampai ke kabin. Salah satunya itu power window yang tahu-tahu dia naik aja sendiri ke atas tanpa diperintah. Kayaknya konslet gitu. Dan pas yang pastinya tali kipas tuh bunyi-bunyi sah kan. Enggak tahulah besok mau dicek itu oli apa masuk air ke dalam campur atau enggak tahu. Penting besok dicek. Kalau sekarang udah enggak mungkin kan, maghrib soalnya. Jalan pulang ini kita lewati sungai lagi, tapi nggak tinggi, setinggi lutut lah palingan. Tapi kalau untuk mobil biasa kayak Avanza itu yang nggak mungkin lewat kan gitu. Kalau ini aman gitu. Sekarang udah maghrib, saatnya kita pulang. Terima kasih.